Setelah lama vakum dari dunia hiburan tanah air, Asmirandah dan Jonas Rivanno kembali bermain sinetron dengan membintangi sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta di SCTV. Keduanya pun langsung menjadi sorotan. Selama vakum, keduanya terlihat sibuk mengurusi berbagai bisnisnya mulai dari fashion, rumah produksi, restoran hingga salon. Dari akun Instagramnya, keduanya terlihat begitu harmonis dengan seringnya memajang foto mesranya. Sebelum keduanya tampil lagi ke layar kaca baru-baru ini, sebelumnya justru muncul pemberitaan yang sangat mengejutkan. Jonas diisukan telah memiliki anak dari wanita lain mantannya sebelum menikah dengan Asmirandah. Banyak sekali akun gosip Instagram ataupun media-media besar menyiarkan beritanya bahkan disertai dengan gambar anak yang diduga anak dari Jonas Rivanno. Anak tersebut Gendis Rahmadina Putri. Entah benar atau tidak pemberitaan mengenai anak dari Jonas Rivanno ini, satu yang pasti dari banyak foto yang beredar anak tersebut memiliki paras yang mirip dengan Jonas Rivanno. Namun kebenaran berita ini memang belum jelas karena belum adanya klarifikasi dari kedua belah pihak.